kita udah sampai di Bandung. Kita lagi mau cari sate ya, Poppy. Kita mau ngejar sate, apa, sate Jando? Sate Jando. Sate Jando. Iya, bagus. Bukan Dudo tapi Jando. Di Bandung, kata-katanya si Endos ya. Endes, Bro. Coba. Sorry ya, di videoin. Enggak boleh, Bapak. Tapi nomor lontong. Jangan sama orangnya aja, kok takut kameranya. Ya, itu dong orangnya lagi tadi. Rusak itu rumah ya, teh. Kayaknya rusak ya, mah. Kalau video satenya aja di YouTube juga banyak. Oh, iya, iya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Gratis, ingat. Gratis, this. Mami. Halo. Maminya, halo. Mana mamanya? Tante Jandonya ditinggal di sini. Mana mamanya tuh? Ya, ayo. Mamanya mangam sate, mam apa? Mam sate. Sate Jando. Sate Jando. Gimana nih rasanya? Enak. Tobat. Enak nih, enggak nyusul kalau nyobain sate Jando di Bandung. Kalau mau jalan-jalan ke Bandung wajib, termasuk jadi kuliner wajib. Kenyang banget satu porsi. Hanya ada. Hai. Abi Nomi. Oh. Lalu perhatian satu. Apa kabar dari? Gue dari Insta Story. Dari temannya Mami. Sama aja ke Bandung. Top, enak, mantap. Ini udah dari ayamnya, dari dagingnya, kami ya, dan sapi ya. Red sama Amli ya. Goreng ada ya. Tiba-tiba kenapa? Orangnya kenapa? Jatuh. Ya, jatuh orangnya. Enggak. Apanya kenapa? Oke, Noahnya tuh. Dia enggak suka yang pedes, dia sukanya yang kecap aja. Oh, si Noah. Mana sate Noah? Top, mantap banget, top. Udah dari tadi. Maaf.
Satu, dua, tiga. Waduh, noanya doyan, noanya mantep. Ini nih posisi kalau makan sate ini posisinya di depan gedung sate. Ini topan. Tapi yang rupanya agak jauh, agak jauh sedikit karena cepat habis. Ya. Oke. Oke. Mana bro? Oke. Okay. Noah. Noah. Katanya enak jempolnya mana? Jempol. Jempol. Ini dia. Ya, ya. Sama ayamnya enak deh, kita coba dulu ya.